Hai. Uang gemblongnya nggak punya ide seperti ini. Hanya orang-orang tertentu yang punya ide seperti orang gemblong. Tapi orang gemblong belum tentu punya ide seperti orang waras. Ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Kayak gemblong. Wis benerah gur kaya. Ya menghibur diri guys, menghibur diri teman-teman. Ben gak sedih, biar gak nyekukruk, biar gak nelongso. Hidup ini harus selalu bergembira, bergembira ria, berceria ria, berceria ria. Alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kali ini aku ngevlog malam-malam karena bersiap-siap untuk tidur guys. Untuk tidur bubuk cantik kali ini, walaupun kita mau tidur kita harus tetap menggunakan setia tetap menggunakan kaos kaki yang saya gunakan untuk tidur atau untuk pergi keluar rumah bekerja dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan orang lain daripada yang lainnya. Kali ini kaos kakinya lain daripada yang lain karena kaos kaki yang akan saya gunakan adalah kaos kaki yang digunakan untuk tidur. Tidur itu kan gak ada yang lihat. Yang penting itu adalah kakinya, si kaki itu harus menjadi rapat, tidak terlihat oleh nyamuk dan tidak digigit oleh nyamuk. Walaupun tidurnya menggunakan kelambu yang jadul, yang nyaman, nyus mak nyus. Nyaman banget karena gak diganggu dengan nyamuk, kecoak, suara lalat dan lain sebagainya. Kali ini alhamdulillah kayaknya suaranya agak jernih karena gak ada mobil yang lewat ya. Ini juga ada. Udah agak malam ini kan, jam 9 lewat dikit lah ya. Gak tau lah berapa. Pengen tau gak sih, kaos kaki yang saya gunakan sebelum tidur adalah Tererereng. Hihi. Hai. Saya akan tidur dulu teman-temanku. Oke. Ternyata tidur menggunakan kaos kaki itu sangat penting guys. Sangat penting karena apa? Si telapak kaki itu tadi akan menjadikan aman, nyaman dan merasa hangat gitu ya. Jadi kita bisa tidur dengan pulasnya. Guys, jangan lupa tidur menggunakan kaos kaki yang berbeda. Kenapa saya menggunakan kaos kaki yang berbeda? Karena kaos kaki yang pada umumnya habis, satunya kotor seperti biasanya, satunya dipakai lagi buat besok untuk ke pasar atau untuk pergi keluar rumah. Dan ini adalah kaos kaki istimewa yang digunakan untuk tidur. Hihi, kita tidur berceria-ria karena kaos kakinya adalah berwarna merah loreng-loreng. Keren tak? Keren banget kakinya. Hai, ini tanganku ini loh ya, tangan satunya megangan. Ini kaos kaki kok kayak kaos tangan ya, enggak masalah lah ya. Oke, saya akan jujur dan berterus terang guys, kaos kaki yang saya gunakan adalah kaos tangan atau sarung tangan. Kita bisa menggunakan apa saja, yang penting bisa digunakan dengan baik dan benar. Toh ini akan tidur, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu kecuali kalian semua menceritakan kepada orang lain. Apa hubungannya mau cerita mau enggak ya? Yang penting kita bisa tidur dengan nyenyak menggunakan kaos kaki yang bisa melindungi si telapak kaki menjadi hangat gitu ya guys ya. Kaos kaki ini akan lebih nyaman sekali ya. Sekarang kita bersiap-siap untuk tidur. Gak usah bingung-bingung, apapun bisa kita gunakan sebagai pelindung si telapak kaki. Woy, hidup si pelindung telapak kaki. Hore, bye bye, kita akan tidur yuk. Terima kasih teman-teman, inilah kaos kaki
Seadanya, adanya sarung tangan yang lama sekali nggak dipakai karena saya nggak pernah pergi jauh. Biasanya menggunakan sarung tangan adalah untuk pergi agak jauh kemana gitu ya, karena mau pergi kemana, pergi ke pasar-pasarnya juga deket gitu ya, nggak terlalu jauh gitu ya guys. Dapurku ketok kayak beruan takkan. Hai, keren juga ya. Keren juga ya kaos kakiku yang keren, yang nyaman. Kaos kakiku yang keren dan nyaman. Hihi. Siap, yuk kita tidur. Hai, keren ya, keren lah, keren lah, keren lah. Uang gemblongnya nggak punya ide seperti ini. Hanya orang-orang tertentu yang punya ide seperti orang gemblong. Tapi orang gemblong belum tentu punya ide seperti orang waras. Ngomong apa? Udah dulu lah ya guys ya. Oke, udah dulu teman-teman, aku udah mengantuk sekali. Mau tidur. Selamat tidur teman-temanku semuanya. Jangan lupa menggunakan kaos kaki seadanya. Mungkin kalau teman-teman kaos kakinya banyak bejibun umbruan ya. Kalau aku kaos kakinya banyak sih, ada yang bolong, ada yang sobek, ada yang dan lain sebagainya. Seleginji. Seperti biasa. Oke, udah dulu teman-temanku semuanya. Hatur nuhun, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tidur dulu ya.